Ya, silakan masuk. Selamat pagi, permisi. Ya, kami sekarang duduk. Ya, terima kasih. Maaf, ini dengan siapa dan ada keperluan apa ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Wilson, Pak. Di sini saya mendengar informasi bahwa perusahaan ini membutuhkan seorang video editor. Nah, kebetulan saya di sini ingin melamar pekerjaan sebagai video editor di perusahaan Bapak. Ya, benar informasi yang Anda terima bahwa perusahaan kami ini masih memerlukan satu atau dua orang video editor ya. Jadi kalau nanti ada temennya yang mau melamar pekerjaan sebagai video editor, silahkan dikasih tahu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya juga, ya ini contoh-contoh videonya ya. Program apa persyaratan-persyaratannya sudah Anda ketahui? Maksud saya mengenai program-program yang digunakan untuk video editing di perusahaan kami ini. Dari informasi yang saya terima, persyaratan dibutuhkan itu adalah seorang video editor yang menguasai Video Master Pro dan juga Photo Master Pro. Nah, kebetulan saya mempelajari kedua program tersebut pada saat saya masih di bangku kuliah. Oke. Selain Photo dan Video Master Profesional itu, ya, ada program lain nggak yang Anda kuasai atau Anda pelajari? Oh iya, ada Pak. Saya juga menguasai program-program seperti Animation Master Pro, Animation. Ya, dan juga Kamera Master Pro. Yeah, yeah. Selain itu saya juga sekarang sedang mempelajari program-program lain seperti isi Pro dan juga isi Video Pro. Oke. Memang itu program-program yang kami butuhkan dalam video editing di perusahaan kami ini. Bagaimana dengan karya? Apakah Anda membawa contoh karya-karya yang pernah Anda buat terutama dalam ke video? Oh iya, tentu. Di sini saya akan membawa contoh karya saya. Contoh karya tersebut saya sertakan dalam flashdisk ini. Mungkin nanti Bapak bisa lihat contohnya. Oke. Selain itu ada contoh lain juga, saya ada membuat channel YouTube juga, yeah. Kebetulan video editingnya menggunakan program-program tersebut. Oke. Ada alamat dari channel saya juga ada saya sertakan dalam berkas ini. Oke. Kalau begitu, flashdisk dan berkasnya saya terima. Nanti tim kami akan memeriksa kelengkapannya dan bagaimana hasil dari editing yang saya sudah buat. Yeah. Nanti kami akan memberitahukan hasilnya secepatnya mungkin di hari Senin pagi. Ya. Apakah ada informasi lain yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Oh ya, sudah tidak ada sih Pak. Cukup. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan berkabar baik dari Bapak. Oke. Terima kasih juga dari perusahaan kami. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti apabila ada lanjutan, Anda akan melakukan interview dengan tim HRD. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih dari perusahaan kami juga. Terima kasih.